بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندنا المتصل إلى الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا المسلمين بعلومه في الدارين آمين. بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقوموا فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقوموا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن مره إذا سمعتم النداء فقوموا فإنها عزمة من الله. ورواه أبو نعيم في الحلية عن عثمان حديث ضعيف. إذا سمعتم النداء لم نجدين سبب أنك بنغلق دك صلاة أرتنا أذن فقوموا ما كشاك سبب أن دك أذن دك صلاة saya maksud. فإنها عزمة من الله maka sahunguna olokan azmatun panika kemastian min Allahi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artena kangkui asalat berjemaah saya maksud. Kangkui asalat berjemaah. Namun ba'an ngiding da'ka adhan maka jaga ba'an da'ka salat. Artinya saya maksud berarti namun ba'an ngiding adhan maka ambuah dari setiap aktivitas, dari setiap kelakuan, dari setiap urusan-urusan pun-punapan tinggal lagi ba'an nucuh da'ka salat, salat berjemaah. Karena salat berjamaah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nida saya maksud pengolok ingki benika azan. Pengolok ke orang kangkui salat. Karena nang ide lem azan bade tebu hayya 'ala shalah hayya 'ala al-falah. Jadi inyam akini da karena bada teguh hayya ala salah hayya ala falah. Sebelumnya bada adhan lamba orang muslimin para sahabat arambak ketibana apa keangkui ngolok orang keangkui salat berjamaah. Ki subung adzan kan angkui ngolok orang salat berjamaah. Maka pada sebagian saya pendapat idribun naqus kama fa'alatin nasara. Nabu canang pada kalaban orang Nasrani. Lah tak fokus aja pada orang Nasrani. Pada saya ada bu idribul buq kama fa'alatil yahud. Nabu trompet kanta seelakonin orang Yahudi. Allah jira muwafaqat dengan orang Yahudi tak fokus. Baru saya ada bu awqidun nar kama fa'alatil majus. Ngodiin apoy tiga-tiga apoy ongkokos padang ini berarti waktunya sholat. Kanta seelakonin orang majusi Allah jira tak fokus. Apa ini muwafaqat dengan orang kafir bolana. Pahlem-mahlem tak mengi kesepakatan pah lemalem subuh Abdullah ibnu Zaid ibni Abdi Rabbi penega rawil adzan sahabat jalil sahabiyun jalil sahabat peneganya habis dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Zaid ibni Abdi Rabbihi.
Nyabis ke Rasulullah, ya Rasulullah, abdi nama alam amin peh. Amin peh segak itu, segak itu, segak itu, segak itu. Amin peh, malaikat turun dari langit kedua. Sesitu ngah, ada bu ke situ ngah. Ayo, mana? Berintau, waktu nak salat dia masuk. Turun majarana. Canang, je benda anu ila akhir pokok rekan seekor begelak benda kan itu buki benda enje de rumah de iya re aja pun sesitu ngah malaikat situ ngah benda kau cak de iya re Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah sampai sah tau tau ke adzan pas jaga pas jaga pas matur ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu innaha laru'ya haqq. Ajira mimpi haqq. Mimpi haqq jira mimpi leres. Pas adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Abdullah ibn Zaid ibn Abdurrabbih. Olok Bilal. Qum ya Bilal, jaga banhi Bilal, panikan itu subuh. Jaga bani Bilal wa alqi ma qila lakah ada budak ke Abdullah ibn Zaid ibn Abdurrabbih ban kau caki ke Bilal apa sih kami pekhla Bilal seadhan fa innahu anda minka sautan sebab Bilal jadi lebih ranying tembang ban suarana jadi Bilal seadhan ban se aimla rekan adikti ngucaki apa sih kau cakap ini di dalam mimpi nabi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas ibu waktu menikah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Umar Rabu yujurru izarahu narik selendangnya. Artinya saya maksud ruka buruh. Ya habis ke Rasulullah SAW walladzi ba'athaka bil haqqi nabiyyan demi Allah ya Rasulullah demi izzat sing utus ajunan kalaban hak abtina amin pe persis kalaban mimpi negara itu Rasulullah SAW adabu araru iyakum kota wafakot engkau pendapat mimpi negara anjir adalah kepetok ajir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pas isyari'ataki adzan. Isyari'ataki adzan. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma panika beri situ masalah, masalah fikih juga, masalah hukum juga. Panika syari'at adzan, ke syari'at adzan. Panika pakun dari Rasulullah SAW. Anapun asallah panika mimpi, maka panika mimpi na sahabat. Artinya saya maksud azan panika beni ikala dari mimpi na sahabat. Beni ikala dari mimpi na sahabat. Sahabat a mimpi ia toraki ke Rasulullah. Ben Rasulullah SAW iqraren. Jadi syariat pakun datang dari Rasulullah benih dari sahabat. Sebenika tarkib. Rasulullah SAW anjari ataki adhan imma biwahyin min Allah SAW awi jtihadin minhu. Rasulullah SAW anjari ataki adhan imma karaban wahyu seampun sahabat penikamator ke Rasulullah SAW abtina mimpi ya Rasulullah segitu datang wahyu dari Allah seberi azan Muhammad pada ben semimpin orang ruah atau kalau ben ijtihad dari Rasulullah SAW penika khilaf antara ulama ahli usul halahu SAW ayyijtahidah fal mu'tamad na'am yajtahid Rasulullah SAW ijtihad. Jadi ijtihad sanajan tada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ijtihad iya. Jadi ya kebai azan. Maka alhasil azan benika
dari Rasulullah SAW, benih dari sahabat, benih dari mimpena sahabat. Mimpena sahabat ya tora kita ke Rasulullah, sareng Rasulullah SAW i syariat aki, i ikrar aki. Jadi sebab mimpi penika tak kuat tadi dalil bundan, tapi kunjoma istiqnas regane tadi sebagai apa namanya mana istiqnas regan pembentuan dalil regan ya semua dalil tetap syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penika ikut cakhi nida pengolok walan yang di dalam kalimat adzan pada debu hayya ala salah hayya ala al falah apa namanya maka antu sampean kaku ya salat adzan mereka subhanallah karena apa namanya azim adzan mereka ketika para angki, para awliya-awliya para awliya-awliya ibn Allah subhanahu wa ta'ala ketika mireng azan taghayyara launuhu taghayyara wajhuhu awba selerana. Jadi ketika adakan wah ngiding azan awba selerana pucat karena iolog angkui ngadep deka peserah deka zat semaha suci deka Allah subhanahu wa ta'ala namun umpamana tako tak tetak ramah ila akhirihi subhanallah. Jadi amrul adhan mereka azim. Nengi adhan banyak fadilah-fadilah saya terang lagi juga dengan adhan terang lagi juga man adzana wa huwa muhtasibun sab'a sinina tapi mereka saya melarat sab'a sinina mereka sab'a sinina a'taqahullahu minan nar siapa orang saya adhan ihtisab ngambil kehancaran saya maksud ngambil kehancaran tak ngalak berhancaran idalum zaman petong tahun apa ni kasi melarat petong tahun maka orang yang jadi apa bebas ben Allah Ta'ala dari neraka bebas tak nyiting dah ke apa neraka petong tahun aja ke solat ben ni perang sekone ben perang demang ampu tak aja lenan idalum zaman petong tahun aja ke masjid ini. A'taqahu Allahu minan nar, maka Allah Ta'ala abebasaki orang yang jere dari neraka. Tapi mereka masyaallah oleh mana oleh fadilah bebas dari apa yang neraka. Mereka saya maksud adhan panapanya mana tak ngalak berjalan tak ngalak ongkos selama petang tahun istiqomah kecuali kalau lamun beda undur sakit pun sama aja mah. Jadi mereka juga orang menikah tak ekakan bumi orang yang seadhan seihtisab dekat Allah subhanahu wa ta'ala tapi seistiqomah mereka tokang adhan, benih-benih kunjuma adhan, kan? Adhan sekalian, ampun kok lagi tertaikakan bumi benih sebenarnya, kan? Tapi tokang adhan artinya. Wa muhtasibin adhanahu li ilahin wajriyil, falala ta'kulul ardu jisman lin nabiyyi wala li'alimin wa syahidi qatri mu'taraki. Bumi tak ngakan deka jasad para ambiya. Jadi para ambiya ul mursalin setuju mereka utuh. Lamun umpama mereka pangki kali mereka utuh. Jauh saja. Sana jangan pan berumpan puluh tahun, ribuan tahun.
Wala li alimin, bukan punten dek orang alim. Saya ajaran lagi ilmu nas ikhlas. Wala wa syahidi qatli madarkin, orang mati syahid. Orang mati syahid mereka banyak ampun buktena. Di Afghanistan ada satu tempat peperangan lah, banyak buktena mereka ampun. Bahkan nang i Uhud tibi sampun tahun 34 dari Hijriah mereka baru banjir. Jasad para syuhada Uhud sampai itengale. Bada Sayyidina Basairah. Kalau pain jadi gula. Nabi tak kalau Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Alhasil sahabat mereka lokah nenengi idaina ketika sedah tepaan sebenika. Jadi mereka ikubur lagi ingin sebenika rekan. Sampun oleh sebenar apa puluh tahun, 34 tahun mereka pegun utuh ben pegun sebenika. Mereka penyingkrih astana Nasr dere. Nasr dere 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 anyar mereka dere 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 anyar. Nasar. Malah ada riwayat juga salah situng dari orang alim juga kan ekoro mereka ipangki utuh ipangki jenggut sajian lancang rambutnya sajian lancang subhanallah mereka orang alim, orang orang mati syahid, orang ahli Quran, ahli Al Quran, wala li qari Quranin, ahli Quran benar juga tak ikakan ben bumi. Pas orang se adzan ihtisab karena Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu tak ikakan bumi, benar kan ada ki orang benar orang muljah mengaku Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang benar tak ngau le dekah. Kemuljaan mereka kecuali orang yang sedekah emulja kiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mereka ning sisi Allah Subhanahu wa taala orang andi maqam mereka orang minal termasuk minal auliya wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika al fadlu min Allah. Jadi azan mereka amruhu azim. Itu bukan ini dalam setengah hadis Al-imamu dhaminun wal-muadzinu mu'taman. Imam renakung orang sedekah azan jadi mu'taman. Amanah. Amanah orang. Jadi azan mereka. Apa-apa-apa mana. Saya nekuk orang kena waktu nak sholat. Ketika orang azan maghrib. Andi arte. Orang saya apa salah. Oleh fukah mereka. Jadi amanah mereka. Kutu tengah teh. Menumpah mana. Pas. Lopot dari waktu nak solat, berat. Kau apa? Isyaraki nengi speaker benda juga. Lopot kau lese ada. Kau tu benda. Wajib hukum. Subhanallah. Berat. Ano? Ada apa nak kan ambu? Ambu kan pertengahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita masuk waktu aduh man subhanallah ambo Nabi ampun lestari kan sampai totok ambo orang abala cara mereka waktu itu bala kau le sadar ki furu lopot ambo walidi mereka teman duka daga pada santri rekan azan lopot tu kai yang janin pacak sampai subhanallah iki boleh nak naik rekan amanah wal muadzin mu'taman. Jadi orang yang sudah kang azan amanah neku waktu nak salat. Maka dari pernikah raja kencerna ben mengumandangkan asma Allah dan asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa naka wa rafa'na laka dhikrak.
wa rafa'na laka dzikrak, engkau ngangkat dak kebaan Muhammad dak kesebut nabaan. La udzkaru illa wa tudzkaru ma'i, tak disebut tang nyamah kecuali ba ni sebut kia. Tak ada ni kat disa asyhadu alla ilaha illallah kecuali pada asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak ada ni kat disa alla ilaha illallah kecuali pada Muhammadur rasulullah. Tak ada ni kat disa Allah kecuali pada Muhammad. Tak ada ilah sampai ke arasy, sampai ke syurga, dinding-dinding syurga bin ke Allah Muhammad, Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, qawaimul arasy. Jadi pada ban masjid hias Allah Muhammad, Allah Muhammad. Saya bina kecuka nangi arash nangi syurga paki. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Itulah kita dalam situng hadis Rasulullah SAW pernah apa yang yakut dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Yakut selok, selok yakut. Paling akhir ke Sayyidina Ali, Rasulullah SAW ada budak ke Sayyidina Ali, ungkush alaihi la ilaha illallah. Ngukir apaan tak ke selok jiran la ilaha illallah. Jadi selok apaan ke yukir la ilaha illallah. Yukir la ilaha illallah. Yukir ben Sayyidina Ali la ilaha illallah. Lepas dari kata ya kem ben Sayyidina Ali ibak tak ada kanjeng Nabi. Ini ke Sayyidina Ali tak apa ngerasa pun tuan. Atau lah la ilaha illallah. Iyo latin ben kanjeng Nabi. Kemas selok saya beri engkau saya suruh okir la ilaha illallah. Kadin tu ya Rasulullah. Ibarang lagi kanjeng Nabi. Ternyata okir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi ada budak ke Sayyidina Ali. Arapa ben mik ngukir Muhammadur Rasulullah? Engkau kan karo nyuro ngukir la ilaha illallah malolo. Arapa ben mak ngukir Muhammadur Rasulullah? Selok ben ka? Itu les la ilaha illallah. Sayyidina Ali nulis la ilaha illallah. Tok tanpa Muhammadur Rasulullah. Tapi ketika ibuk tadi kanjeng Nabi, lalu atau les Muhammadur Rasulullah? Maka Sayyidina Ali matur kepada Rasulullah SAW, ma fa'altu illa ma amartani bihi. Artinya ya Rasulullah, tak ngelakonin kecuali seipakon ajunan. Iki benika la ilaha illallah. Artinya tak ngukir Muhammad Rasulullah. Ibu waktu benika, turun malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril, matur dak ke kanjeng Nabi, inna Allah yuqiruka salam, Allah subhanahu wa ta'ala ngaturin salam dak ke ajunan. Pas ada budak ke ajunan, engkau senang dak ke ba'an Muhammad, ba'an senang dak ke engkau Muhammad, maka engkau senang dak ke ba'an Muhammad, ba'an ngukir tangnya sama Muhammad, maka engkau ngukirnya mana ba'an Allah subhanahu wa ta'ala. Se langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala ukiran benika Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Benika hadith gharib, hadithun gharib. Jadi hadith benika terang lagi dan kita keterangan mereka lagi dalam kitab Al-Bujairimi ala Al-Khatib. Jadi begitu asmana Allah subhanahu wa ta'ala disebut, maka asmana kanjeng Nabi juga disebut. Wa rafa'na laka dzikrak. Nengi azan mereka pada panapanya mana pada pansa-panapan tata krama, pada pansa-panapan syarat, pada pansa-panapan ila akhirih. Yang antara nak mereka
kudu andi wudu. Tata krama orang azan kudu andi wudu. Lamun tak andi wudu maka penika yang kurang fokus. Sana jangan aswah azan. Madhab kiblat mancing penika termasuk tata krama orang azan. Pas terus atau lehde ke kanan ketika hayya ala shalah atau lehde ke kacir ketika hayya ala falah. Pas nyabe tuncun dek ke kopengah. Rasulullah SAW ada bu, lamun ben azan maka sabe tuncun ben dek ke kopengah. Nengkak itu ulama ada bu, subhanallah. Mereka ketipun apa? Bahasna para ulama. Ketipun apa? Sedetik detik lah. Katipun apa? Khidmana ulama dekat agama mereka. Katipun apa? Khidmana ulama dekat ilmu. Katipun apa? Mereka terang lagi. Dalam situng pembahasan, lam yarid anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil usbu alladhi udkhilat fil udhun. Tak datang dari kanjeng Nabi kriki sekak dimah sepa masuk dak ke kopeng sampai itu di pembahasan yang darana ulama. Syuf coba sampai sedetil-detil menikah sampai wajazaman nawawiyuh. Mereka urusan ilmu, urusan talabatul ilmi saya. Wajazaman Nawawiyu bi'annahal musabbihah. Imam Nawawi amashtiaki bahwa keriki saya sabak dah ke kopeng ingki panik tancu tuting. Di'annahal zahir. Karena panik saya zahir. Dari orang nyabak keriki dah ke kopeng. Karena hikmat dari mereka keangkui anda sautan keangkui lebih fokus dan keangkui lebih ranying jadi mereka itu topin kopeng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi si zahir engki mereka tuncu tuting mereka juga ulama subhanallah kena sampai Imam Nawawi mereka nerangaki karena mereka si zahir. Artinya senajan benika ampun zahir ibahas sareng ulama juga karena mun si zahir kan si zahir benika kan tujuk tuting kan ketika anu poe mun tujuk tengah kan tak patut masa orang masa tujuk tengah benika pano boleh tujuk manis pano boleh tujuk deken-deken kan pano boleh tujuk bolombolan benika kan tak patut saya patut tujuk tuting. Wa ma'a dhalik panika ibahas. Subhanallah. Sampai itu buki Imam Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu taala anhu tak kasokan ader semangkah karena lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa akalahu. Porana tak warid dari kanjeng Nabi ketipun apa kanjeng Nabi ader semangkah. Jadi takut lopo dari sunnah kanjeng Nabi. Subhanallah. Subhanallah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum. Jadi sekecil pun apa habis awas ittiba ngiring lampana kanjeng Nabi. Maka dari mereka apa-apanya mana terang lagi juga nanti dalam azan apa-apanya mana taswib mereka khusus dekat azan subuh taswib mereka mau cakap
As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Dari mahadithah. Idza adzantum lis-salat fala tusawwibanna illa ala salatil fajr. Sebenarnya anuna apa namanya mana? Nas hadithah. Wanja an ku tathwib kecuali nang salat fajar. Salat fajar menika kan orang jaga diri teh do mereka. Jadi as-salatu khairun minan naum. At-tathwib. At-tathwib menika makna asala ar-thab dari thaba yuthubu raja'ah yarji'u. Abali at-taswib inyamin at-taswib as-salatu khairun minan naum polana orang panika ngajak dak ke salat hayya ala salah lastari panika pah ngajak as-salatu khairun minan naum seakan-akan abali dak ke pengajak ke si pertama kadaban ocak se nanteki dak ke orang sepaja as-salat maka dari panika at-tathwib panika ikala dari thaba yathubu artinya roja'a yarji'u panika tentang adhan itrangaki nang al-mawasiq fil unhudil muhammadiyah al-mawasiqul المواثق الرباني على حسب العهود المحمدية اللي لم كتب كرنا إمام عبد الوهاب الشعراني يقول كي أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤذن لكل صلاة إبن توت برنتا dari رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كوي بني كأذن نعى سبحان سبحان صلاة ولا نستحي عن الأذن سبحانه تعالى تدوس أذن. Jadi maksudnya ketika orang andi pangkat dari kantor kadang tu dus adzan mereka. Mereka jawaban haya tabii mereka, bani haya syar'i, bani haya. Guru badan gaula Syekhuna Syekh Sa'duddin Al-Murad adzan. Imamin adzan. Bagus suaranya, senang terkenal. Adhan di masjid.